Welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya di Dafive. Nah, di sini saya akan ya namanya review tekstur ini. Iya, tekstur atau shaders ya, enggak tahu ini tuh sulit. Awannya bagus. Matahari juga bagus bulat. Tahu di tekstur atau shader saya sedang mencobanya saja. Nah, sebelum saya mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya sering mengupload video-video bermanfaat lainnya. Nah, yang gak pakai lama lagi, kita mulai saja videonya dari sekarang. Kita ganti kameranya dulu agar lebih enak aja gitu. Bentar, sabar, kita ganti kameranya dulu. Kita ke video orang pertama. Sembunyikan tombol-tombolnya. Shader yang saya pakai yaitu adalah CH Realistic Tekstur. Oh iya, ini benar tekstur, tapi kok ada shader sih juga ya, saya juga bingung. Nah, ini dia tekstur dari sebuah rumputnya dan daun dirtnya atau tanah, dan ini daun pohonnya seperti ini. Nah, ini juga daun pohonnya seperti ini tuh, agak lebih bagus ya, kayak pohon natal gitu daunnya. Ini juga kayak daun apa, aduh saya lupa namanya. Ini juga tuh berubah, ini juga sama tuh, wah bagus banget ya. Nah, airnya seperti ini, kacanya seperti ini, nggak ada yang berubah. Ini saya baru menjadi, males buatnya, terlalu besar buatnya. Dan coba kita lihat blok-bloknya apa saja yang berubah. Kita periksa dari sini. Dari lukisan tidak ada yang berubah sama sekali. Dari rel kereta api berubah, kelihatannya bagus banget ya, realistik banget tuh, kayak asli loh, terlalu HD. Nah, ini juga awalnya berubah, ini enggak, banyak yang enggak berubah. Ini batu juga berubah, rel biasa. Nah, ini kayunya juga berubah, dan ini berubah juga, bagus mantap. Ini berubah, bagus banget tuh. Kita lihat dulu. Mohon maaf kan tadi alat recordnya error, biasalah ini HP Redmi Note 8 selalu begini handphonenya. Nah, tadi ini sudah dibahas ya, kalau nggak salah tuh berubah semuanya, bagus banget, keren lah. Ini juga berubah tuh. Nah, ini juga nih berubah. Nah, keren banget tuh, asli kayak nyata. Mantap. Nggak ada obat. Nah, ini juga bloknya juga berubah tuh. Nah, ini juga blok kayunya kayak asli ini tuh. Wih, mantap, keren banget ya. Kita lihat alat record sambil, jadi ya kalau misal kenapa-napa biar enak aja gitu. Ini juga berubah kayunya, bagus banget ya. Nah, ini tuh, ini juga berubah tuh kayak asli banget loh. Ini juga sama berubah, ini berubah, ini berubah juga sama, ini juga asli banget. Ini buku, wih mantap. Ini berubah. Ini sebagian tadi ada saya buat screenshot thumbnail. Ini apa nih, musik ya? Iya, box musik kayaknya berubah. Ini nggak berubah nih, cuma warna doang berubah jadi agak gelap gitu. Ini box LED, ini redstone, ini apa saya nggak tahu, buat alat masak. Ini buat apa sih itu namanya, saya lupa namanya. Ini TNT, wih keren banget loh, kayak asli TNT-nya loh, keren. Ini TNT, bukan sembarang TNT bos, asli keren banget. Terus ini juga tuh berubah. Ini tanahnya tuh kayak batu-batu kerikil, mantap. Tuh, daun-daunannya mantap. Ini kalau saya buat video pakai tekstur ini kayak bagus ya. Saya timpa shader sekali ya. Kayak mantap. Nah, tuh blok-bloknya mantap banget tuh. Keren. Wih, Halloween-nya juga berubah. Kayak asli tapi terlalu memaksakan ya.
Mantap, mantap, mantap. Ini juga berubah, berubah blok es, ada yang es yang mencair, tapi ya begitulah, takutnya meleleh. Ini juga berubah tuh. Berubah ini juga, ini buat itu mineral ngamen sini kereta. Ini bloknya juga berubah. Tuh, mantap banget ya teksturnya. Ini juga berubah, bagus banget, sumpah dah. Saya aja sampai takjub loh, takjub, 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 takjub banget loh. Keren banget, saya ini sampai terwow-wow gitu. Mantap, keren banget. Nah, mantap banget tuh. Wih, batunya kayak asli. Tuh, ini buat madu. Ini jelly nih, kalau nggak salah. Ya, jelly. Itu kan jeli. Ini jerami ya, iya jerami kayaknya. Terus bentuknya sih kayak jerami. Ini batu yang berubah nih. Cuma beda warna doang. Berubah berubah. Beton ya. Iya beton. Nggak berubah ini batu ginian berubah. Buat lantai bagus banget ini. Nah tuh berubah. Wih bagus banget keren. Mantap. Keren banget ini. Waduh, kayak asli loh. Saya pun sampai takjub melihatnya. Terlalu sangat-sangat keren loh. Saya pun sampai terwow-wow. Ah, keren banget semua ini mah. Nggak bohong. Ini mah udah top tekstur ini mah, bener. Tuh keren banget loh. Mantap. Nah mungkin sampai sini saja review tekstur shadersnya. Sampai jumpa di next video. Oke, sampai jumpa dari Delta 5. Terima kasih.